Allah yang jama'ana 'ala al-huda wa al Segala puji bagi Allah jalla jalaluh yang mengumpulkan kita di atas petunjuk dan ketakwaan kepada-Nya tatkala semua perkumpulan, tatkala semua persahabatan, tatkala semua hubungan yang tidak dibangun di atas ketakwaan akan menjadi permusuhan. Hanya orang-orang yang berkumpul karena Allah, hanya orang-orang yang saling mengasihi karena Allah, yang hubungan mereka akan kekal dan abadi. Allah mengatakan al-akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'din 'adu. illa al Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'd ba Jemaah rahimakumullah yang pertama ana mohon maaf karena keterlambatan ini sehingga membuat antum harus lebih banyak pahalanya harus menanti lebih lama di tempat ini. Tapi begitulah kehidupan ini jemaah. Allah mengatakan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu itu Allah ciptakan sudah ada kadarnya, ada ketentuannya. Tidak semua yang kita inginkan dapat kita raih. Tidak semua yang kita mauin itu terwujudkan. Tapi yang terjadi sejatinya adalah kehendak Allah. Jalla Jalla. Malam hari ini, ada satu hal yang ingin Anda sampaikan: berkaitan dengan masalah buruknya akhlak sebagian umat Islam yang diremehkan, khususnya buat orang-orang yang udah pada ngaji. Padahal kalau kita lihat kedudukan akhlak dalam agama kita ini sangatlah tinggi. Masya Allah, Afan, Mustafa itu sholat nggak ngadep kiblat, kiblatnya sudah sana. <tell> Anak izin minum dulu. Karena memang ini termasuk hal yang aneh Masjid Nida'ul Fitro ini jamaah. Biasanya kajian itu jamaah menghadap ke kiblat. Kalau di Masjid Nabawi yang menghadap ke kiblat itu syekhnya. Ustadznya menghadap ke kiblat. Di Nida'ul Fitro nggak ikut Masjid Nabawi. nggak ikut masjid yang umum. Jadi Ya tidak tahulah mungkin harus diluruskan nanya, Kembali kepada masalah akhlak Kalau dudukkan akhlak dalam agama kita ini jamaah sangat tinggi sekali Bahkan keimanan kita Itu dapat diukur dari akhlak Bukan dari banyaknya sholat Bukan dari banyaknya puasa Rasulullah SAW mengatakan Akmalu'l-mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan orang mukmin yang paling sempurna imannya siapa yang paling sempurna akhlaknya subhanallah bahkan kita tahu diutusnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menyempurnakan akhlak yang indah menyempurnakan akhlak yang indah karena kalimat akhlak ini adalah kalimat yang umum yang artinya karakter seseorang kepribadian seseorang, sifat seseorang, tabiat seseorang yang bisa baik dan buruk. Ketika dikatakan fulan akhlaknya buruk, fulan akhlaknya baik. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan oleh Al Imam Bukhari dalam kitabnya Al Adab Al Mufrad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama bu'itstu li utammima salihal akhlaq. Aku itu diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Jadi kita harus peduli, jangan meremehkan masalah akhlak. Kita malu, jemaah. Banyak orang-orang yang akhirnya menolak dakwah sunnah. Dakwah salam. Banyak orang-orang yang menolak Islam. Dikarenakan mereka melihat apa yang disampaikan oleh umat Islam ternyata tidak sama dengan apa yang mereka kerjakan. Ajaran-ajaran nabinya sallallahu alaihi nabi wasallam. Ayat-ayat Qur'annya penuh dengan arahan untuk berbuat kebaikan. Antum coba lihatlah. khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahili Ambil maaf sebagai jalan hidup menghadapi segala masalah Tapi banyak orang yang tidak pandai memaafkan Antum kalau baca surah Al-Hujurat bagaimana arahan-arahan arahan Allah untuk berakhlak mulia Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm Wahai orang-orang yang beriman jauhilah dari berprasangka. Kebanyakan prasangka itu dosa. Sebagian prasangka itu dosa. Ada banyak arahan dalam Al-Quran Al Karim. Tapi kenyataannya kita nih umat Islam kadangkala tidak mewujudkannya dalam kehidupan. Kita hafal hadisnya. Kita hafal ayatnya. Bahkan kita sering duduk mendengar Ustaz menyampaikan. Tapi kita nggak berubah. Padahal seharusnya ilmu itu merubah perilaku seseorang. Seharusnya. Makanya Allah itu mengutus nabinya buat kita untuk apa? Allah katakan yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab wal hikmah. Yatlu alaihim ayatihi membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dan menyucikan mereka. Menyucikan apa? Menyucikan jiwanya, menyucikan perilakunya sehingga menjadi orang yang mulia. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Qur'an dan hikmah, sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Sufyan Al-Thawri seorang anak yatim Ibunya pernah berpesan kepada Sufyan Ketika dia masih kecil dikasih duit Belajar itu butuh duit Belajar itu butuh duit Dari sejak zaman dulu Jadi kalau ada yang mengatakan Anak mau belajar gratis Alhamdulillah kalau ada yang sekolah gratis Tapi dari zaman dulu Imam Syafi'i itu sudah ngomong Lantana lul ilma illa bisita Engkau tidak akan dapat ilmu kecuali dengan enam hal Salah satunya dirham Uang Atau bulgoh Sesuatu yang bisa mengantarkan Engkau menuntut ilmu Imam Syafi'i itu belajar sama gurunya. Banyak gurunya Imam Syafi'i. Dia nggak punya duit, anak yatim. Apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i? Kalau gurunya pergi, dia yang menggantikan. Itu sebagai bayaran dia buat guru. Bayar aja sama mereka. Maka di sini Ibunda Sufyan Thori memberikan kepada putranya Sufyan Ashra Darahim. Sepuluh dirham. Sepuluh dirham ini di masa itu cukup untuk beli satu ekor kambing. Apa kata ibunya? Khud hadi ashra darahim. Ambil ni sepuluh dirham. Wa ta'allam biha ashra ahadith. Engkau belajar dengan sepuluh dirham itu sepuluh hadis. Berarti satu hadis berapa dirham? Satu dirham. Mahal ilmu itu jemaah. Terus kalau engkau sudah belajar 10 hadis, fandur, lalu engkau lihat dirimu, ada perubahan sikap enggak? Kalau engkau lihat cara jalanmu berubah, cara dudukmu berubah, gaya ngomongnya berubah, maka lanjut ke engkau nuntut ilmu. Tapi kalau enggak berhenti aja nuntut ilmu. Fa ini akhsyan takuna wabalan alik. Aku takut, tuh ilmu hadis-hadis yang kau pelajari nanti jadi petaka buat engkau. Maka ini yang jadi masalah buat kita bersama umat Islam di berbagai penjuru dunia, khususnya kita yang udah pada ngaji, kadangkala ya akhlaknya buruk sehingga Allah benci sama tuh manusia, walaupun dia mengamalkan sunnah, kenapa? karena apa? Karena akhlak ini masuk sunnah Nabi Muhammad SAW bahkan menjadi target utama diutusnya beliau alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan benci, manusia benci. Orang tuh nggak suka, Orang itu tidak suka. Apapun ajarannya, apapun agamanya, mereka itu semuanya tidak suka dengan orang yang akhlaknya buruk. Enggak ada yang cinta. Anak ini senang banget kalau lihat orang akhlaknya buruk. Tuh, enggak ada. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diwakilkan Imam Ahmad dan disahkan oleh Syekh Al Bani, rahmatullah alaih, beliau mengatakan, Wa inna abghadakum ilayya, wa abadakum minni fil akhirah, aswaukum akhlaqan Termasuk orang yang paling aku benci kata Nabi. Paling abghad itu orang yang udah paling dibenci manusia sallallahu alaihi wasallam. Dan paling jauh dari aku pada hari kiamat nanti Di akhirat yang paling buruk akhlaknya Bayangkan cuma Bicara akhlak Nabi SAW Bicara tentang muamalah sama orang lain Bagaimana kita hidup bergaul dengan orang lain Ini nih Orang yang paling dekat sama Nabi SAW Itu yang paling baik akhlaknya Bukan yang paling banyak sholatnya Kata Nabi alaihi salatu wasallam inna min ahabbikum ilayya wa akrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqan Termasuk orang yang paling aku cintai yang paling dekat duduknya sama aku pada hari kiamat nanti dia akan dekat sama Nabi alaihi salatu wasallam di surganya siapa yang paling baik akhlaknya paling baik akhlaknya jemaah Allahu akbar Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquh." Aku menjaminkan sebuah rumah di surga yang paling tinggi, Firdaus. Buat siapa? Buat yang akhlaknya baik. Ahibati fillah. Al Akhnaf bin Qais pernah mengatakan Ala ukhbirukum bi adwa idda yang disebut oleh Ibnu Abi Dunya Kalian mau enggak aku kasih tahu adwa udda Adwa udda ini penyakit yang paling berbahaya Penyakit yang paling ya paling akutlah Kalau bala kata mereka ya mau apa penyakit itu? Kata dia, penyakit yang paling menakutkan, yang paling mematikan itu adalah akhlak yang rendahan dan lisan yang kotor. Jangan dianggap remeh. Urusan, urusan lisan ini urusan akhlak juga sebenarnya Cara ngomongnya orang, cara berbicaranya orang Mu'ad bin Jabal Ketika dikasih tahu sama Nabi alaihi salatu wassalam, Dengan perkara atau amalan yang bisa mengumpulkan semuanya buat dirimu Selamat engkau insyaAllah Nabi alaihi salatu wassalam akhada bilisani Beliau ambil lisannya Kuffa alaikah yang kau jaga lisanmu nih Lalu Mu'ad bertanya Ya Rasulullah Wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi Apakah kita akan mendapatkan sanksi hukuman dengan apa yang kita bicarakan? Lalu Nabi SAW mengatakan kepada Mu'ad Thakilat ka ummuka ya Mu'ad Wa hal yakubun nas fin nari ala manakhirihim Au ala wujuhihim Illa hasa'idu al-sinan Itu orang-orang yang tersungkul dalam api neraka di wajah mereka, hidung mereka. Kenapa? Ngomongnya nggak benar, bicaranya nggak baik. Dan sebagian ulama mengatakan man khuluquhu rizquh. Barang siapa yang buruk akhlaknya sempit rizkinya. Jadi kalau ada ikhwan-ikhwan yang ngaji susah hidupnya Coba Mungkin gara-gara akhlak buruk Perilakumu yang buruk Sebagian ulama mengatakan Al-hasanul khuluq min nafsihi firaha Orang yang akhlaknya baik itu Hidupnya nyaman Menghadapi dirinya sendiri dia nyaman Orang-orang selamat dari godaan dia Dari gangguan dia Wasaiul fi bala. Orang yang akhlaknya buruk orang kampung itu dapat balak dengan datangnya antum. Kedatangan antum, keberadaan antum di tempat itu balak buat mereka. Bahkan yang ada pada diri mereka kapan antum meninggalkan kampung tersebut. min anak dia pun orang yang akhlaknya buruk capek menghadapi dirinya sendiri coba Ketika Nabi wasallam menyebutkan al Muslim manil Muslim al musliman salim al muslimun wa orang islam tuh yang orang lain selamat dari diri dia dari lisannya dari tangannya nggak pernah dia berucap ucapan yang menyakitin hati orang dan tidak pula dia mengganggu orang dengan tangannya sebuah bangsa jemaah negeri ini bisa hancur gara-gara akhlak buruk ketika umat islam yang ada di negeri ini tidak memperbaiki diri, berusaha untuk santun, untuk sopan dengan belajar, karena akhlak ini dipelajarin kemudian diamalkan. Kita alhamdulillah udah belajar, dan insya Allah dengan belajar yang kita kita jadi faham dan mengerti mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang mulia dan mana yang hina, mana akhlak rendahan, mana akhlak yang tinggi dan dicintai, dan luhur akhlak kita udah belajar. Orang kalau akhlaknya buruk Sampai Syauqi Syekh Ibrahim Al-Hamad itu punya buku judulnya Su'ul Khuluk Akhlak yang buruk Beliau ceritakan Ucapan Imam Syauqi mengatakan Wa iza usibal qawmu fi akhlaqihim Fa'aqim alaihim ma'taman wa awila. Kalau sebuah bangsa Sudah terserang dalam masalah akhlaknya, udah engkau bikin acara ya. Kesedihan atas kematian mereka karena negara itu tidak lama lagi akan hancur. Bahkan sebagian mereka mengatakan, Innamal umamul baqiyat, fa inhum "Sebuah bangsa itu akhlak, ukurannya akhlak, jadi kita yang udah ngaji sunnah." diukur oleh orang-orang itu bukan hafalannya bukan salatnya akhlaknya itu yang akan jadi tolak ukur buat manusia ketika melihat kita oh itu orang-orang yang ngaji di Nidaul Fitrah naudzubillah naudzubillah kenapa naudzubillah kalau ilmunya kayak gini dalilnya kayak gini nih tapi akhlaknya naudzubillah ini contoh jamaah Bukan anak ngomongin antum yang di sini, tapi itu yang ada dalam pandangan masyarakat. Sebuah bangsa akhlaknya buruk, orang tidak menganggap umat itu ada. Kita pun nggak akan dianggap orang baik di masyarakat karena nampak kita nih, kadangkala ya, di masyarakat, di pergaulan kita, di tempat kerja kita, di kantor kita, kita tidak menunjukkan sebuah kepribadian Muslim yang mengikuti sunnah. Yang ada hanya penampilan yang sesuai dengan sunnah. Nah, kita menjaga penampilan yang sesuai dengan sunnah. Tapi harus dibarengin dengan akhlak yang mulia. Simak. Hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Anhuma. Semoga Allah meridhai Ibnu Abbas dan ayahnya. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahlul jannati man mala Allahu udhunayhi min sana'in nasi khairan." Wa huwa yasma'. Penghuni surga siapa sih? Siapa penghuni surga? Disebutkan di sini amanah Nabi alaihi wasallam, dia adalah orang yang telinganya Allah penuhi dengan pujian-pujian baik dari manusia. Dalam kondisi orang ini mendengar. Dia masih hidup. Dia dipuji oleh masyarakat. Jadi Allah penuhi telinga dengan pujian orang ini orang baik, orang soleh, Masya Allah. Itu ahlul jannah. Bukan berarti dia berharap pujian, bukan. Karena pujian sejatinya ketika Nabi SAW ditanya, Bagaimana dengan seorang mukmin yang beramal kemudian dia dipuji? Apa kata Nabi Alaihissalam? Zaka mukmin. Itu adalah kabar gembira orang beriman yang disegerakan di muka bumi ini. Sebelum mati dia mendengar pujian orang, tapi dia bukan berharap pujian. Ingat, itu ahlul jannah. Allah yang menuhin telinga dia dengan ucapan-ucapan manusia, pujian-pujian orang kepada dia wa adapun penghuni neraka man mala'a udhunaihi min syarran wa huwa yasma orang yang dipenuhi telinganya dengan hujatan-hujatan dari masyarakat dari manusia dipenuin telinganya orang nggak suka sama dia ah, fulan kayak gini fulan kayak gini dalam kondisi dia hidup dan dia dengar itu ahlun nar cuman. Maka jangan sampai kita hidup di muka bumi ini Penuh celaan manusia kepada kita dalam urusan akhlak kita khususnya Dan kita diam aja gak mau berubah Jamaah Abu Hazim Salamah Ibn Dina rahimahullahu ta'ala Dia menyebutkan kesengsaraan yang dibawa oleh orang yang akhlaknya buruk Bagaimana orang yang akhlaknya buruk ini membawa kesengsaraan dalam kehidupan pribadinya Kehidupan keluarganya, kehidupan bermasyarakat, kehidupan di tempat kerja dia, dia bawa ke sengsara Yang mengatakan as khuluk ashqan nas ashqan nas si nafsuhu. jambai. Orang yang paling sengsara dengan orang yang akhlaknya buruk ini siapa? Dirinya sendiri. Orang yang akhlaknya buruk itu sempit daniyah apa ya orangnya itu sumpek biawai sama dirinya sendiri dia itu bingung ini yang pertama hiamin hufi bala jiwanya itu merasakan balak dengan keburukan akhlak akhlak thumma zaujatuh setelah dirinya yang kedua siapa istrinya ibu-ibu itu kalau dapat suami yang kaya raya ganteng Masya Allah, sholat lima waktu di masjid, tapi akhlaknya buruk. Itu merana perempuan itu. Betul nggak ibu-ibu? Betul nggak? Ada ibu-ibu jemaah. Tapi enggak juga kadang-kadang. Tapi <tuh>, istrinya, kemudian Thumma waladuhu. kemudian anaknya. dapat bapak yang akhlaknya buruk, sengsara. ngomongnya kasar hatta annahu la yadkhul baitah sampai ceritanya ceritanya Abu Hazim mengatakan tu orang yang akhlak buruk kalau masuk ke rumahnya wa innahum la fi surur keluarganya isinya sedang berbahagia dengan anak-anaknya bapaknya masuk fa yasmauna sautahu fa yanfiru minhu farqan minhu tahu-tahu kondisi rumah jadi sunyi senyap karena takut dari bapaknya bapaknya kasar kalau mau. Kerjanya marah-marah. Di antara akar akhlak buruk itu kata Ibnu Al Qayyim al-ghadab. Pemarah. Itu akar keburukan dari akhlak seseorang ghabob. Ada empat Yang pertama al-jahal, kebodohan, yang kedua az-zulm, yang ketiga asyahwa syahwat yang keempat al ghadab antum kalau suka marah buruk berarti akhlak antum makanya ketika Allah menyebutkan penghuni surga apa kata Allah wal kadhimin al wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin itu sifat penghuni surga mereka adalah orang yang suka menahan emosinya memaafkan orang lain dan berbuat baik sama orang lain Orang yang menyakitin dia, dia balas dengan kebaikan. Itu akhlak yang mulia. Karena memang Allah nyuruh kita seperti itu jamaah. Idfa billati hiya ahsan. Idfa billati hiya ahsan. Fa idza allazi bainaka wa bainahu adawa ka'annahu waliyun hamim. Balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Maka kita lihat nih bagaimana sengsaranya keluarga yang dapat bapak akhlaknya buruk. Pemarah suka ngungkit-ngungkit kebaikan ngomongnya kasar inna tahidu mimma minal sampai binatangnya takut sama dia karena biasa dilemparin batu kalau ngelihat itu langsung miring-miring dia <laughs> itu jamaah wallahi jamaah mereka merasakan naasnya punya majikan yang kucing mungkin kucing gara-gara sering ditendang sama antum dia ngelihat antum langsung nempel ke tembok Sampai disebut wa inna kalbahu la yarahu fayanzu Sampai kalau dia punya mungkin punya anjing. Anjing untuk menjaga kebun atau anjing untuk berburu. Kalau ngelihat bosnya ini langsung nempel ke tembok jemaah. Dia takut miring-miring sudah ke tembok. Karena dia merasakan keburukan akhlaknya orang ini. Hatta inna kitfahu la yafirru Sampai kucingnya kalau ngelihat bosnya langsung lari. Oh, aduh jangan ketemu ini lagi sudah. Na'udzubillah. Kucing waktu di rumah kumpul sama istri antum, kumpul sama anak tuh main, dengar suara antum langsung kabur kucingnya. Enggak <laughs> anak main di rumah tetangga aja. <laughs> Hada akhlak buruk itu sampai seperti itu. Anak akan bacakan beberapa peringatan keras dari salafus saleh berkaitan dengan akhlak yang buruk ini Supaya antum sadar dengan diri antum. Al-Fudhal bin Iyad Mengatakan, la tu Khalid Syai al Khuluk, jangan berbaur, jangan berteman dengan orang yang akhlaknya buruk. Fa'inna hulayat u illa illa shar. Orang yang akhlaknya buruk itu tidak akan mengajak kepada kebaikan. Dia tidak akan mengajak kecuali kepada keburukan. Tiada Bagaimana sekarang seorang yang mengenal sunnah yang seharusnya menjadi kepanjangan lisan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memperbaiki akhlak manusia, tapi dia sendiri akhlaknya buruk. Mungkinkah orang akan mendengar dari diri dia? Orang akan menjauh dari dia, coba. Kita nih, setiap Muslim ini punya kewajiban untuk berdakwah. Siapa sih pendakwah itu? Apakah Ustaz yang ada di meja ini Atau yang di atas mimbar Syekh Abdurrahman Nawabuddin Dia mengatakan Ad-da'i kullu muslimin mukallaf Pendakwah itu setiap muslim yang mukallaf Yang balik akal itu wajib berdakwah Ustaz gimana? kalau tidak punya ilmu? Al-alim Orang itu terbagi jadi dua. Ada alim, ada ami. Ada orang yang berilmu, ada orang awam. Orang yang alim maka dia berdakwah sesuai dengan ilmu yang dia pelajarin, dengan hikmah, dengan mau ilmu hasan, dengan berdialog dengan mereka. Ini orang alim. Bagaimana dengan orang awam? Tetap dia berdakwah. Wajib-wajib dia berdakwah. Ilmu Muslim bijahli kepada urusan agama yang setiap Muslim wajib tahu. Ada urusan agama semua Muslim tahu. Salat wajib semua tahu. Ketika antum melihat teman antum nggak sholat, antum oh, ana bukan Ustad. Affan, ana bukan. Antum kenapa tidak mendakwain dia? Ana bukan anak pesantren. Ustadz. Antum wajib mendakwain dia. Antum kan tahu hukumnya sholat wajib. Siapa yang tidak tahu sholat itu hukumnya wajib Jadi orang awam punya kewajiban untuk berdakwah kepada perkara-perkara agama Yang setiap muslim wajib tahu Gak mungkin seorang muslim gak tahu masalah itu Melihat temannya di kantor gak puasa Ramadan Kantor, makan, ngerokok, dia tetap bekerja Kita Kenapa antum tidak mendakwain dia? Saya bukan ustad kata dia. Ini harus diluruskan jemaah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Siapa yang melihat kemungkaran rubah dengan tangannya, enggak mampu dengan lisan, enggak mampu dengan hatinya, dia tetap punya kewajiban untuk berdakwah, akan ditanya antum nanti. Maka ingat Kata Fudhal bin Iyad, orang yang akhlaknya, gimana antum akan berdakwah? Gimana orang mau dengar dari antum kalau antum buruk akhlaknya? Sedangkan Fudhal mengatakan dia tidak akan mengajak kecuali kepada keburukan. Antum mengajak kepada kebaikan, orang sudah berpandangan buruk kepada antum. Dan Fudhal juga mengatakan, La ayas habani fajirun. Allahu Akbar, ini ucapan jamaah. Anak kalau baca ini hati anak kayak disayat-sayat jamaah. Ya. Dia mengatakan la ayyas fajirun hasanul khuluq ahabbu ilayya min abidun khuluq. Aku ditemanin sama orang jahat, bukan orang ahli ibadah, orang banyak dosa, tapi akhlaknya baik. Itu lebih aku cintai daripada aku ditemanin sama orang yang ahli ibadah tapi akhlaknya buruk. Antum supaya lihat bagaimana pandangan manusia orang tua anak sering sampaikan kepada mahasiswa kepada murid-murid kita di STDI anak sampaikan kepada mereka karena anak ngajar mata kuliah akhlak islamia anak sampaikan orang-orang itu tidak akan pernah tanya kepada antum berapa nilai antum dalam pelajaran akhlak nggak akan tanya mereka tidak akan tanya antum kumlot atau tidak kumlot mereka akan melihat, memandang, merasakan akhlak antum. Itu yang mereka lihat Maka ucapan alim ulama Fubail bin Iyad Ditemenin sama orang yang mungkin banyak dosanya Bukan ahli ibadah Tapi akhlaknya baik Itu lebih dia cintai Daripada berteman dengan orang Yang ahli ibadah Tapi akhlaknya buruk Kenapa? Karena dia akan mengajak kepada keburukan Antum akan terpengaruh Dengan akhlak buruk dia gara-gara kumpul orang ngomongnya kasar, ngomongnya kotor, antum pulang kotor ngomongan antum. Hasan Al Basri mengatakan man sa'a khuluquhu Barang siapa yang akhlaknya buruk, dia sedang mengazab dirinya sendiri. Azab jemaah. Seperti akhlak buruk orang yang bakhil. Kalau ada di antara antum yang bakhil, pelit azab buat antum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyamakan orang yang bakhil dengan orang yang ahli sodakoh itu seperti orang yang pakai baju besi dari dadanya sampai ke lehernya pakai baju besi ketika dia bersodakoh baju besi itu akan semakin melebar. melebar 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 sampai menutupi tubuhnya semua sehingga ketika dia berperang dia selamat karena baju besinya menutupi segala tubuh dia. Dia hidupnya akan damai. Tenang jemaah. Tapi orang yang bakhil, yang pelit. Rasa pelit dia itu akan membuat baju besi ini semakin sempit. Baju besi itu ada halakoh, ada yang kumpulan dari apa ya? Kumpulan dari besi yang seperti cincin-cincin itu, -cincin, apa? Ranti. Ranti. Ring. ring. Iyalah, ring lah. Ring ini ya. Yeah. Jadi setiap dia itu malas mengeluarkan hartanya, cinta sama hartanya, baju besi itu semakin menyempit kepada dia sehingga dia susah bernafas. Makanya katanya Hasan Basri, "Man sa'a khuluquhu, Barang siapa yang akhlaknya buruk, dia sedang mengazab dirinya sendiri. Wa Yahya bin Mu'ad, su'ul Akhlak yang buruk itu sebuah dosa la tanfa ma hasanat. Enggak berdu gak berguna dengannya banyaknya kebaikan orang itu. Orang yang akhlaknya buruk dia akhlak buruk ini dosa. Kebaikan antum yang banyak nggak seimbang dengan dosa antum ini dengan dengan buruknya akhlak wahusul khuluk hasana dan akhlak yang baik itu satu kebaikan la tadurru ma'aha banyaknya dosa nggak akan membahayakan dia kok bisa jamaah orang akhlaknya baik tapi banyak dosanya selamat insyaallah orang akhlaknya buruk tapi banyak kebaikannya bisa jadi nggak selamat. Kenapa? Yang paling berat di timbangan itu apa? Husnul khuluq. Azqalu <tik> ma fil mizan husnul khuluq. Yang paling berat di timbangan itu adalah akhlak yang mulia. Sehingga bisa bayangin ketika Nabi Muhammad SAW ditanya tentang seorang wanita ini wanita ya Rasulullah SAW lail salat malam bukan yang wajib aja salat malam dia. Tasumun nahar puasa sunnah ahli ibadah wa suka sedekah. Walakinnaha salita tapi pedes kalau ngomong. Tu dzijirana. Bu, bu nih. Ini perempuan contohnya. Pedes kalau ngomong suka menyakitin tetangganya. Apa kata Nabi Muhammad SAW la khair fiha hiya fil enggak ada kebaikannya untuk perempuan di neraka tuh perempuan bayangkan mana salatnya mana puasanya mana sedekahnya nanti akan ditimbang fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi radiyah yang berat timbangan kebaikannya dia akan berada dalam kehidupan subhanallah yang penuh keribaan, yang menyenangkan sekarang ditimbang tuh salatnya sama buruknya akhlaknya lebih berat buruknya akhlak dalam hadis Ibnu Umar ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya hadis rahu tabrani tentang siapa orang yang paling dicintai Allah Kata Nabi alaihi nas ila Allah anfa'uhum Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Di akhir hadis itu beliau mengatakan wa inna su'al khuluqi yufsidul amala kama yufsidul khallul asal. Akhlak yang buruk itu bisa merusak amal kebaikan. Seperti dirusaknya madu sama cuka. Jadi madu kalau dicampur cuka, habis, sudah rasa madunya. Kebaikannya itu hilang. Dan, yang terakhir, bagaimana kemudian kita memperbaiki akhlak kita. Yang pertama, antum harus tahu, kalau di diri antum ada akhlak yang buruk. Jangan lalai Jangan sok suci Jangan sok baik Kita tuh gak akan bisa memperbaiki diri kita Kecuali kita tahu di diri kita ini ada yang gak benar Terus dari mana kita tahu bahwa di diri kita ini ada yang gak benar Dengan empat hal yang pertama datang ke seorang guru ke seorang syekh, ustadz, yang dia faham dengan penyakit-penyakit hati. Dia tahu dengan akhlak buruk dan akhlak yang baik. Antum datang sama dia, ngobrol sama dia. Orang tuh akan kelihatan antum nih sombong, antum nih cara ngomongnya orang itu bisa dilihat. Maka semoga itu guru bisa memperbaiki antum. Yang kedua, kalau cara itu antum nggak dapat, anak nggak bisa dekat sama ustaz. Di kampung anak nggak ada ustaz. Sulit anak belajar sama ustaz, duduk sama ustaz, apalagi ustaznya sibuk semuanya. Gimana caranya? Cara yang kedua, antum cari teman dan jadikan dia pengawas buat antum. Pengawas, katakan Mulai saat ini Ana minta Antum ngawasin Ana Kalau Antum melihat ada yang kurang tepat Di diri Ana Tolong diluruskan Tolong dikasih tahu Dan Antum terus terang ngomong sama sohib Sampaikan Kenapa? Karena Antum ingin lebih baik Kalau sohib juga nggak ada Wallahi sohib semua kepentingan Ustaz. Gak ada sohib yang jujur Yang benar aduh semuanya Ana Ada fulus pada datang gak Ada fulus kabur semuanya Oke, okay. yang ketiga, antum jangan cari musuh. Tapi ada orang yang gak suka sama antum. Betul gak jemaah? Apa semua orang suka sama antum? Anak yakin. Ada banyak orang yang gak suka sama kita. Rasulullah SAW, orang termulia. Orang terbaik. Ternyata beliau banyak yang membencinya. Apalagi kayak kita, maka tadi yang kedua cari sohib, kalau nggak nemu sohib, yaitu orang yang nggak suka semantum, antum, antum dengarkan omongan-omongan dia yang berkaitan dengan diri antum. Biasanya orang yang nggak suka itu akan mengkritisi antum. Yang baik buat buat antum buat dia buruk, apalagi yang buruk, maka manfaatkan. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan ra an ahda uyubi. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang menghadiahkan kepada aku aib-aibku, kekurangan-kekuranganku. Itu didoakan kebaikan semua Umar Kalau ada orang nggak suka sama antum, kemudian dia mencela antum, ngomongin antum, ada ah, nggak ada baiknya dari antum, antum ambil ucapan dia, Antum jadikan bahan untuk memperbaiki diri. Sampai ada yang mengatakan, "Idza ramakan nas bil hijarah, fajma' tilka al hijarah wa ibni biha sulaman nahwan najah." Kalau ada orang melemparin kau dengan batu, kumpulkan batu itu jangan dibalikin, kumpulin batu itu, antum tata batu itu. Antum tata bikin anak tangga menuju kesuksesan antum. Jangan marah. Rasulullah SAW nggak pernah balas dicaci maki sama orang. Gak pernah balas beliau. Dibiarin. Ada yang mengatakan majnun kepada Nabi SAW. Apakah Nabi balas enggak? Kumpulkan sudah orang mengatakan apa. Perbaikin diri. Kalau nggak dapat. Yang pertama guru nggak dapat, sohib nggak dapat, musuh nggak dapat, orang nggak suka sama antum nggak dapat. Tapi anda nggak yakin, mesti dapat lah antum. Jangan sok suci, antum. jangan sok orang baik. Oh satu kampung suka sama, oh Ustaz. alhamdulillah. Anda kalau jalan kampung itu karpet merah Semua orang nggak lah. Yang keempat antum perlu bergaul sama manusia. Jangan menutup diri. Ketika kita bergaul, antum lihat yang baik buat manusia dalam omongan masyarakat. Oh, ini baik. Oh, berarti anak perlu ngamalkan hal itu. Oh, ini buruk. Oh, berarti anak harus meninggalkan hal itu karena ada orang seperti katak dalam tempurung. Nggak bergaul sama manusia, merasa dia sudah paling mulia akhlaknya di kampung itu. Ketika dia bergaul, dia akan tahu orang tuh nggak suka sama antum. Di antara akhlak buruk itu jarang tersenyum. Ada nih ikhwan-ikhwan yang modelnya, kalau Anda lihat wajahnya, ada yang modelnya kaku gitu, jemaah. Tetangganya, Assalamualaikum, oh, Waalaikumsalam. Antum, kenapa? Waalaikumsalam. Antum, nggak keluar fulus, jemaah. Maka tolong kita nih, berusaha untuk memperbaiki akhlak kita dengan bergaul masyarakat. Orang tuh suka, sampai kemarin, jemaah anak ke tadi tadi dari mana dari Pangkal Pinang tapi kemarin ceritanya ada Ustadz Ustadz Jamal Hafizahullah dia cerita Ustadz Ustad anak ini kalau ngelihat Ustadz Asfri Ustadz Asfri ini Dr. Asfri Doktor Asfri Abu Nuaim ya beliau yang mangku Masjid Raudatul Jannah di Pekanbaru Ustaz Ana kau ngelihat Ustaz Aspri itu bahagia banget Ustaz. Senyum terus orangnya. Jama. Allahu Akbar jemaah. Dia ngatakan ya Allah. Ketika dia ngomong seperti itu, Ana langsung introspeksi diri Ana. Ana kayaknya nggak senyum terus ya. Artinya ketika kita berdoa kita tahu ternyata orang suka dengan yang senyum jemaah. Jangan jaim. Jaga image. Enggak, Ana harus harismatik. harus jaga wibawa nah. Kalau sering tersenyum nanti dianggap ya orang gampangan gitu. Hmm, enggak jamaah. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Kalau tersenyum itu dapat sedekah. Dapat nilai sedekah. Ibnu Al-Muqaffa ini disebutkan oleh Syekh Al-Hamad dia menceritakan min ash min ashaddi uyubil insan khafaan uyubuhu alaih. Dia mengatakan aib yang paling susah ditemui adalah aib diri sendiri. Itu paling susah aja, Kita itu ngomong, oh anak ini pelit. Orang pelit ada yang ngomong, dia pelit. Ada nggak yang mengatakan, iya saya ini pelit. Nggak ada. Apa kata dia? Anak ini Ustaz, orangnya, kalau bahasa Arabnya iktisodi, anak ini hemat Ustaz. Anak berpikir masa depan, anak. Oh iya, nggak ada yang ngomong, saya memang pelit tau Ustaz. Nggak ada yang kayak gitu aja, tapi kalau suruh nilai orang pinter dia Nilai diri sendiri nggak bisa Fa inna man khafiya alaihi aibuh alaihi ghairi Orang yang aib diri sendiri itu tertutupi Tersembunyi buat dia Maka akan tersembunyi buat dia kebaikan orang lain Dia kalau dia aibnya Itu dia nggak korek Dia nggak cari Dia nggak cari tahu Maka dia akan tidak bisa melihat kebaikan orang. Waman khafiya alaihi aibu nafsihi wa ghairi. Barang siapa yang aib dirinya tersembunyi dan kebaikan orang lain tersembunyi, an Maka mana mungkin dia akan meninggalkan kekurangan dirinya sedangkan dia enggak tahu kalau dirinya kurang. Enggak mungkin. Karena dia merasa baik. Dia akan mempertahankan dirinya karena sudah mencari merasa sempurna walayyana la la yubsir abadan dan dia akan mungkin bisa melihat kebaikan orang lain karena dia memang tidak melihat ada kebaikan diri orang lain maka jemaah saatnya kita yang udah belajar untuk mencari kekurangan diri kita antum datang ke ustaz ada ustaz Fakhri antum datang duduk saat tolong ustaz banyak ustaz-ustaz Nidal -Ustaz antum duduk sama dia minta nasihat Kemudian banyak berdoa. Ada sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Yang banyak di antara kita mungkin mudah-mudahan sudah hafal. Tapi lupa mungkin membacanya. Rasulullah SAW yang Allah sifati wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau benar-benar berada di atas yang di atas akhlak yang agung sekali Beliau masih berdoa mengatakan Allahumma dini li ahsanil akhlaq La yahdi li illa anta Wasrif anni say'al akhlaq La yasrif anni say'aha illa anta Labbaik wa sa'daik Wal khairu kulluhu fi yadik, Wa syarru laysa ilaik Ana bika wa ilaik Ya Allah Tunjukkan kepada aku akhlak yang paling baik Bukan yang baik tapi yang paling baik Tidak ada yang bisa menunjukkan, membimbing kepada akhlak yang paling baik kecuali Engkau, dan palingkan dari Aku akhlak yang buruk. Seburuk-buruknya akhlak jauhkan dari Aku, tidak ada yang bisa memalingkan kecuali Engkau. Ya Allah, baca doa itu. Kemudian, doa "Allahumma Hasan hasin khuluqi. Dulu kita diajarin doa itu, doa bercermin. Ya Allah, sebagaimana Engkau sempurnakan akhlakku. Kau perindah, perindah rupaku, indahkanlah akhlak itu. Tapi ini bukan khusus bercermin. Antum baca doa kapan saja. Kemudian doa Allah maati nafsi taqwaha. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Mohon dan terus berlatih untuk jadi lebih baik. Insya Allah. Semoga apa yang dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad SAW kita dapatkan. Yaitu bersama Nabi di surga di tempat yang paling tinggi ada rumah yang telah menanti orang-orang yang akhlaknya baik. Mengingatkan kembali tentang tadi bahwasanya nidaul fitrah sedang sedang hendak membebaskan lahan ya. Alhamdulillah sudah terkumpul dan yang cuma masih banyak kurangnya jamaah di antara akhlak yang mulia adalah banyak-banyak bersedekah ketika antum punya kelebihan harta, enggak harus lebih jamaah. Enggak harus lebih. Para sahabat itu bersodakoh bukan karena lebih hartanya, bahkan mereka bersodakoh dalam kondisi mereka tidak punya yang mereka makan. Allah mengatakan tentang mereka, wa yu'uthiruna 'ala anfusihim walau kana bihim Mereka lebih mengutamakan orang lain walaupun dirinya sedang butuh. Waman yuqashuhanafsihi faula ikahul muflihun. yang dijaga dari kepelitan dirinya, maka adalah orang-orang yang sukses. هذا والله هو المصاب اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيء الأخلاق لا يصرف عنا سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أنا مهن معاف هرس هارس برهنتي يا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته